Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Kusuma Aryani, guru agribisnis ternak ruminansia SMK Negeri 1 Gelumbang. Kali ini kita akan belajar mengenai mengoperasionalkan penggemukan sapi. Yuk kita ikuti. Bu Yanti, kedatangan saya ke sini untuk mengantarkan siswa kami yang akan PKL di PT Katsa. Ini Bu surat tugas saya. Semoga bisa membantu para siswa untuk bisa belajar di PT Karmel Hamsa Abadi. Mudah-mudahan ada banyak ilmu yang bisa didapatkan di sini. Terima kasih, Bu. Saya kira satu hal yang memang harus dilakukan untuk sekolah-sekolah kejuruan ya. Kita tahu bahwa saat ini Indonesia itu kalau khususnya di industri peternakan sekarang masih sangat tergantung dengan komoditas import. Kita bisa belum bisa untuk bisa mempersiapkan sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang menjadi problem. Apa yang paling harus dipersiapkan selain memang kita harus mengoptimalkan sumber daya yang ada di lokal kita, yang sebetulnya Indonesia itu mempunyai satu kesempatan dan opportunity yang luar biasa, negara-negara yang gemah ripah laut jinawi, khususnya untuk peternakan ini luar biasa iklimnya. Kemudian yang kedua, pasar yang besar di Indonesia ini ada 260 juta lebih, itu merupakan pasar yang besar dan ini direbutkan oleh banyak negara. Resources lokal kita juga, tenaga kerja kita juga sebetulnya itu sungguh sangat melimpah, sumber daya alam melimpah, ini perlu dioptimalkan, disinergiskan menjadi satu kekuatan untuk kita bisa mewujudkan bahwa Indonesia harus mempunyai kemampuan menyiapkan secara mandiri kebutuhan protein hewani. Ini saya akan coba ceritakan bagaimana cara atau bagaimana proses penggemukan sapi. Dalam hal ini yang akan saya sampaikan adalah fokusnya ke sapi impor. Jenis sapinya adalah sapi Brahman Cross. Sapi ini sapi dari negara Australia. Kenapa kita memilih sapinya itu sapi Brahman, tidak sapi jenis lokal? Yang menjadi pertimbangan kita adalah untuk industri penggemukan sapi potong ini kita butuh jumlah yang cukup besar. Sehingga kalau kita membeli sapi atau mempersiapkan bakalan itu untuk sapi-sapi yang lokal, itu butuh waktu yang cukup lama. Sementara untuk proses industri penggemukan sapi potong ini kita membutuhkan bakalan yang cukup banyak. Sehingga proses yang paling mudah didapatkan adalah kita impor sapi, dan sapi yang kita pilih adalah sapi jenis Brahman yang memang notabene sapi itu paling gampang sekali untuk proses penggemukan. Pentingnya kesehatan ternak di industri peternakan ini kita sangat mensupport untuk berjalannya proses produksi dari sapi awal bakalan masuk sampai nanti digemukan, proses penggemukan sampai pada proses penjualan sampai dipotong, itu kita ada efek di situ. Jadi animal health atau kesehatan ternak itu sangat penting sekali di industri peternakan. Kalau identifikasi ternak yang untuk kesehatan dasar, kita bisa lihat dari secara visual, fisik, kemudian tingkah laku, perilaku, kemudian dari pola makan, dan dari lingkungan, serta semuanya yang berefek pada kesehatan sapi. Yang kita bisa lakukan, kita lihat atau kita inspeksi, kemudian kita raba, kita lakukan pengontrolan, kita lakukan
palpasi kalau emang itu ada yang sakit kelihatan dan kita langsung kita isolasi atau kita pisahkan. Teknik pencampuran pakan. Terpenuhinya kebutuhan pakan baik secara kualitas maupun kuantitasnya mempengaruhi perform ternak. Jumlah pemberian pakan. Dalam pemberian pakan ternak, agar efisien, maka harus mengetahui jumlah pakan yang diperlukan oleh ternak tersebut. Untuk jenis ternak ruminansia yang diberikan pakan rumput adalah 10% dari berat badan ternak, sedangkan konsentrat adalah 1% dari berat badan. Pakan ternak yang baik mengandung nutrisi yang seusia kebutuhan, sehat, dan disukai oleh ternak. Jadwal pemberian pakan. Jadwal pemberian pakan sangat penting dilakukan konsisten dalam waktu. Pemberian pakan yang waktunya selalu berubah-ubah dapat berdampak negatif pada ternak. Di antaranya ternak stres dan dalam hal ini diperlihatkan dengan ternak tidak mau makan, berdampak terhadap produksi yang merugikan peternak. Kandang agar tetap bersih dan kondisi higienis. Dalam melakukan kebersihan kandang, kotoran dikeruk secara manual atau dengan alat untuk membantu mengumpulkan kotoran, yaitu bobcat. Kegiatan ini dilakukan secara berkala. Membersihkan tempat pakan dan minum secara kontinu. Kegiatan pembersihan tempat pakan dan minum dilakukan setiap hari. Kegiatan ini dilakukan apabila ada kotoran yang terdampak pada konsentrat. Pembersihan tempat pakan dari sisa konsentrat yang tidak habis dimakan ternak, dan selain itu, pembersihan juga dilakukan pada pakan yang tercecer. Identifikasi individu ternak. Identifikasi ternak merupakan suatu bentuk recording untuk memberikan keterangan identitas pada ternak. Salah satu kegiatan yang dikuak yaitu pemasangan ear tag kepada ternak. Identitas ternak dapat meliputi informasi mengenai nama ternak, nomor registrasi, tanggal lahir, serta jenis kelamin. Mengelompokkan ternak. Ternak yang sudah diidentifikasi segera dikelompokkan dan dipindahkan ke tempat yang telah ditentukan. Pengelompokan ini biasanya dilakukan berdasarkan berat badan agar dalam koloni ternak tidak ada yang dirugikan. Ini Sopiannya, Bu. Oh iya. Bu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Sopian sudah pulang? Alhamdulillah sudah minggu kemarin Bu pulang. Oh, gitu. Yuk. Silakan duduk. Sopian, bagaimana kegiatan kamu PKL di PT Kasa? Alhamdulillah Bu, selama Sopian PKL di PT Kasa menyenangkan dari pengalaman, pembelajaran. Alhamdulillah Sopian sekarang sudah bisa bagaimana mengoperasikan penggemukan sapi. Oh, baik. Mudah-mudahan pengalaman yang kamu dapatkan selama kamu praktek kerja lapangan di sana menjadi bekal bagi kamu di masa yang akan datang. Ya, Bu, Sopian permisi mau telepon sebentar. Oke. Sopian ke kelas ya, Bu. Baik, hati-hati. Wassalam. Sahabat SMK, demikianlah pembelajaran mengenai mengoperasionalkan penggemukan sapi. Semoga bermanfaat. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.